tradisional Jepangnya dapet banget nggak sih ini rumahnya Pak Ino? Hai hai, kali ini aku akan ajak kalian jalan-jalan di Jepang. Salah satunya adalah Sawara, yang letaknya gak jauh dari Bandara Narita. Ini aku lagi OTW, lalu kita sudah sampai di Sawara. Jadi habis dari bandara tadi kita langsung menuju area spot ini. Ini juga bisa dilalui dengan kereta sih. Tuh, ini tuh katanya kota tertua yang ada di Jepang, dan di area Sarawa ini, Sawara ini, ada orang yang pertama kali bikin peta Jepang. Yay. Jadi kita sambil jalan-jalan dikit ya guys. Ini jujur, aku belum mandi. Belum mandi dan belum ngapa-ngapain. Dan kita baru nyampai di Bandara Narita tadi pagi, dan kita langsung ke Sawara ini. You are here. Panjang banget ini. Ini tuh jalur untuk naik perahu. Melihat pemandangan Sawara ini. Ini beruntung banget, biasanya dari bukan dari daerah sini sih, daerah sini biasanya ini kan daerah wisata. Biasanya itu lebih ramai, cuman ini aku beruntung banget karena mungkin kepagian ya. Jadi ya sepi banget view-nya, guys. Cuman toko-tokonya aja yang belum buka gitu. Di sini ada tempat buat naik perahunya. Kayaknya udah buka deh. Tuh perahunya, guys. Kita mau naik perahunya guys. Untuk naik perahunya kurang lebih kena 1.300 yen atau kurang lebih dalam rupiahnya 130 atau 50 ribuan kali ya. Untuk tiket untuk satu tiket ya guys. Daki. Ayo kita berangkat. Ah, kok ada? Ah, hai. Mana ada Japanese? Hai. Katanya ini kalau misalkan ini tuh buat air ngalirin subak. Tapi kalau sekarang menjadi untuk wisata, jadi dia tuh akan mengeluarkan air 30 menit sekali sebelum kita berangkat naik perahunya ini. Mantap. Kita menunggu jam berangkat, yaitu jam 10 pas. Hai. Katanya tepat 30 detik lagi menuju berangkat. Katanya ditandai dengan air mengalir. Oh, cerita hidup airnya guys. Kita berangkat. Muter dia guys, muter. Guys, shimasu. Kita berangkat. Dalam perjalanan, Bapak Nahkodanya menjelaskan banyak hal seperti mengenai sungai dan perahu yang dinaiki ini, rumah-rumah sekitar, sampai sejarah Sawara. Ini kurang lebih ada panjangnya 2 km. Kurang lebih kita bakal PP itu 25 menit. Ini sebenarnya ada 2 km tapi kita hanya melaju sekitar 1, 1, berapa ya tadi? Aku lupa. Dan ini tuh di kanan kiri tuh banyak bangunan-bangunan yang ada sejak zaman Edo, pokoknya zaman-zaman dulu ya guys. Wow. Pemandangan bangunan Sawara ini benar-benar dijaga, bahkan dalam hal perbaikan bangunan juga dilakukan dengan benar-benar menjaga keaslian rumah. Sampai-sampai tukang yang memperbaiki juga digunakan tenaga ahli yang khusus untuk ini.
bapaknya juga menjelaskan kalau orang yang pertama kali bikin peta Jepang ini yaitu Pak Indo, kita panggil ya. Dia menjelajahi seluruh bagian Jepang saat itu. Bayangin aja itu butuh berapa waktu ya buat sampai selesai mengelilingi satu Jepang. Nah, ini kita sudah sampai di titik putar balik. Jadi kita putar balik di sini. Kalau kita nggak putar balik, alias kita langsung lanjut lagi, itu katanya arus sungainya itu deras. Jadi demi keamanan, kita putar balik di sini menuju ke tempat kita naik tadi. Setelah beberapa menit kita menjelajahi area Sungai Sawara, akhirnya kita berlabuh juga di titik keberangkatan tadi. Terima kasih Bapak Nahkoda yang sudah mengantarkan dan mengajak tur di area Sungai Sawara ini. Nah, itu dia perahu yang tadi kita naikin tuh. Ini kalau kita lihat dari atas ya guys. Lanjut. Dan ini adalah rumahnya Ino Takada yang bikin peta Jepang. Orang Jepang pertama yang bikin peta Jepang pada saat itu. Ini sih paket. Benar-benar tradisional ya guys. Ini kayak area dapurnya deh ya. Kayaknya sih. Tradisional Jepangnya dapet banget gak sih ini? Rumahnya Pak Ino. Tuh liat deh, lantainya aja tuh kayak masih yang benar-benar tradisional. Entah kayak, ya ampun, ya view rumahnya bagus banget ya guys, kayak pikir udah itu doang, ternyata di ujung itu masih ada lagi dong guys. Sorry ya, ini kamera amatiran banget jadi kayak agak gorengan dikit. Oh, ini baru kayak area tempat tidurnya gitu ya. Ini kebunnya. Sekian dari video kali ini. Aku akan tetap ajak kalian jalan-jalan di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk di subscribe ya, supaya gak ketinggalan. Dan jangan lupa juga untuk like dan komen juga, biar aku tetap semangat untuk bikin video-video jalan-jalan di Jepang. Bye-bye.